kita penelusuran di wilayah Kediri Raya, yaitu di area persawahan. Informasinya ada banyak sekali sumur-sumur kuno era Kerajaan Kediri yang terbuat dari gerabah. Jadi kita langsung menuju ke lokasi. Perjalanan kita menelusuri di pinggir sungai dan di kanan kita itu tanaman jagung sama lombok. Depan ini ada berhenti. Kita parkir di sini saja. Oke. Kita langsung menuju ke lokasi. Ternyata di bawah dekat dengan air, dengan sungai. Nah ini. Nah ini. Ini sumurnya di sini. Sumur kuno ya. Sumur kuno. Tidak ada yang dikasih fish decker ya. Satu lagi sebuah situs kuno ditemukan di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini temuan berupa sumur kuno yang oleh warga disebut Sumur Jobong. Sumur Jobong tersebut jumlahnya sangat banyak, berada di dasar sungai yang arusnya deras. Sesuai nama desa Toyo Resmi yang berarti tempat air, Sumur Jobong ada di sepanjang kanan dan kiri sungai. Bagaimana cerita selengkapnya, ikuti terus penelusuran situs dan sejarah di wilayah Kediri bersama Nganjuk TV. Aliran sungai ini cukup deras, cukup besar, dan cukup jernih. Kelihatannya aliran sungai ini langsung dari pegunungan. Cukup bening ya, cukup bening airnya. Dan di sini mungkin sungai-sungai kuno ya. Banyak sekali kita temukan banyak batu bata kuno dan juga gerabah-gerabah maupun tembikar-tembikar lain. Nah, itu juga emasnya itu juga menemukan batu bata besar-besar dan pecahan dari pecahan yang dari sumurnya ya, dari sumur terbuat dari batu bata dari tanah liat yang dibakar, jobong ya, jobong yang digunakan untuk sumur kuno. Di sepanjang aliran sungai ini banyak ditemukan sumur kuno. Anehnya, sumur-sumur tersebut dibangun menggunakan batu bata bengkok. Di atasnya terdapat jobong dari bahan tembikar atau tanah liat yang dibakar. Menurut keterangan warga, sumur-sumur kuno rata-rata berdiameter kecil dengan garis tengah sekitar 80 cm. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hampir kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kemungkinan era Kediri. Tembikar, tanah liat yang dibakar itu. Ya, karena ini mungkin dulu di sini ada pemukiman atau. Anehnya, bekas-bekas sumur digali di sepanjang aliran sungai Desa Toyo Resmi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Sumur-sumur berada di dasar tepi sungai berseberangan satu sama yang lain. Jarak antara sumur pun tidak terlalu jauh. Sulit diperkirakan keberadaan sumur-sumur kuno yang sebagian besar tinggal bekasnya saja tersebut, mengapa harus dibangun di dasar sungai. Jadi sumur-sumur kuno ini ternyata informasi dari satu warga ini, masnya ini menyampaikan bahwa di aliran sungai ini banyak sekali sumur-sumur kuno yang terbuat dari tanah liat atau dibuat dari jobong. Di sini cukup banyak sekali dari atas sampai bawah. Cuman sayang dengan kurang waktu lama akhirnya hancur, dan masnya ini memberikan pengaman dari sumur kuno ini, yaitu di atas itu dikasih bis decker ya biar aman. Jadi situsnya masih utuh. Cuma sayang banyak pecahan-pecahan dari jobong ini yang hancur, tapi
dengan emasnya ini masih banyak yang diselamatkan ya. Satu contoh seperti yang di bawah itu cukup banyak sekali. Nah, ini perlu dijadikan artefak atau mungkin peninggalan era klasik di Buddha Kerajaan Kediri masa lalu. Dimungkinkan dulunya adalah bekas perkampungan kuno era Kerajaan Kadiri. Waktu itu warga memanfaatkan sebagai keperluan sehari-hari. Bukti yang menguatkan sebagai peninggalan Kerajaan Kadiri adalah banyak ditemukan batu bata besar di dasar sungai. Sayang sekali sumur-sumur jobongan tersebut sebagian besar sudah rusak. Yang tersisa tinggal bekas pecahan jobong. Warga tampaknya sempat melakukan penyelamatan dengan menambahkan bis deker di atas agar tidak bertambah rusak. Warga masih juga memanfaatkan bekas sumur-sumur jobong untuk keperluan sehari-hari. Tampak ada pipa pralon yang menancap dan airnya dialirkan ke rumah-rumah warga. Dari Kediri, Jawa Timur, Lanjut TV melaporkan.